Welcome to Juragan Furniture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Lukman Arif dari Juragan Furniture Channel, tempatnya berbagi informasi seputar dunia furniture. Nah, kali ini kita dapat pesanan spesial dari Bapak Haji Umar Kotop Jinarev. Beliau dari Lekong Mandi Desa Bujak, Kecamatan Batu Liang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, beliau alhamdulillah kemarin hari Rabu pesen mimbar masjid satu, terus gebyok, dan alhamdulillah kebetulan lihat gebyok dua. Jadi kita punya stok dua, yang tanpa kaca, terus ini yang pakai kaca. Jadi beliau beli dua, terus sekalian sama mimbarnya. Mimbar sokok depan, untuk ukiran depannya kaligrafi. Nah, ini kita mau bongkar dulu, kita bongkar gebyok 3 meternya. Terus setelah ini nanti kita lanjut ke gebyok yang satu. Jadi untuk mimbarnya sudah kita bungkus di tempat ini yang lain. Jadi kita punya 3 tempat. Nah, ini di tempatnya Mas Agung sudah dibungkus, kita lanjut pembongkaran. Ini pembongkaran sama angker Rudi. Jadi kita bongkar jendelanya kanan kiri dulu. Nah, kita lanjut ke ini, pelepasan pintu atau pencopotan pintu. Jadi kanan kiri kita ganjal pakai ini biar ringan. Pakai tongkat kayu, tongkat sakti. Nah, kita lanjut ke kelewer atau tirai untuk bornya. Ya, sekalian di letter nanti kita buatin tanda biar nanti nggak ketukar sama gebyok yang lain. Kalau dari Juragan Furniture sih pasti aman, tapi karena yang rakit di sana beda orang, jadi kita ternyata udah dikasih letter sama Angkerut. Jadi udah ada B1 pakai coret atau cukit, ukiran cukit pakai. Nah, ini B1, B2. Nah, ini B2. Nah, oke. Kita tata tempatnya. Nah, ini pencopotan soko terakhir. Jadi usahakan ambil yang ukirannya dulu, ini takutnya jatuh. Oke. Oke, Mas. Oke, Mas. Ngono ya. Ngono. Nah, ini sudah selesai, kita lanjut pembongkaran gebyok yang kedua. Nah, ini gebyok yang untuk jendelanya pakai kaca gravir. Ini soko 15 cm, mantap ini. Kita lanjut pembongkaran.